mundur ke belakang ya. Sudah gini aja enggak apa-apa. Sudah bos. Ayo, ayo, ayo. Jangan. Ayo, Pak. Ini kami dari Polsek dalam rangka pembangunan musola apa nih? Samsul Adnan. Samsul Adnan, kita membantu untuk percepatan musola ini, mudah-mudahan semen ini bisa bermanfaat untuk warga di sini ya. Dengan kita bantu semen ini, musola kita cepat jadi dan kita juga nyaman. Dan setelah jadi nanti tolong betul-betul musolanya itu dirawat dan diisi. Ya kan gitu. Terima kasih ya, Pak. Ya atas bantuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya kepada kita. Amin. Amin. Dan mungkin nanti kita juga bantu-bantu untuk ada babinsa ya, untuk bantu percepatan kita bisa kerja baktikan ini ya, biar bisa. Ya. Yuk kita terus. Mau diteruskan di mana? Ini aja dulu lah. Nah, siap nanti dan mainkan. Kalau untuk 10 tak kayaknya cukup ya. Dari Jakarta sebenarnya dari Ibu Haji Rilis di Samsul, jadi emang materialnya di sini kita mengajukan melalui manajemen dekat lah Pak. Kita jadi tukang Alhamdulillah untuk hari ini kegiatan Polsek Cikampek memberikan bantuan dalam rangka pembuatan musola di Kampung Payuyon. Kampung Payuyon ini terletak di Desa Dauran Barat yang mana memang posisinya ada di daerah agak dalam sehingga mereka perlu adanya musola. Oleh karena itu kita jajaran Polsek ya, membantu untuk percepatan dengan mengirim material semen. Bantuan ini akan terus berlanjut. Insya Allah nanti kegiatan ini apa kekurangannya mungkin salah satunya Hebel ya Pak ya. Iya. Nanti kita bantu untuk percepatan dengan adanya kegiatan percepatan ini mudah-mudahan warga sekitar Kampung Payuyon ini dengan mudah nyaman bisa sholat berjamaah di musola Samsul Adnan ini. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat terima kasih, sangat bangga sekali saya yang pertama kedatangan Bapak Polsek dari Cikampek ya, atas bantuannya mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat dan amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan kepada Bapak Kapolsek, sehat jasmaninya, sehat rohaninya juga, beliau dipanjangkan umurnya juga, amin. Dilimpahkan rezekinya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali untuk pembangunan musala tersebut. Untuk itu kami sekali lagi banyak-banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kapolsek di kampung. Foto kita.